torre. Oke, balik lagi di MXPL 25. Kali ini ada tips tentang perawatan mesin motor 2 tak. Saya kasih paham dulu ya. 2 tak itu atau two stroke itu adalah mesin pembakaran dalam yang pada satu siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston. Berbeda dengan 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran. Menurut Wikipedia. Nah, ini tips perawatan 2 tak versi MXPL 25 ya. Ini menurut pengalaman dan pengetahuan kita. Tujuannya untuk sharing saja biar ada konten yang bermanfaat di channel ini gitu. Oke, langsung saja. Menghidupkan, memanaskan motor minimal 3 hari 1 kali. Karena kalau mesin 2 tak tidak dihidupkan sama sekali, maka komponen yang ada di dalam mesin seperti piston, stang piston, dan lain-lain akan berkarat karena oli mesin di motor 2 tak tidak menyentuh bagian tersebut. Yang menyentuh bagian tersebut adalah oli samping yang bercampur dengan bensin ketika motor dihidupkan. Monster. Nah, Ninja ini adalah korbannya. Ini 2 kali turun mesin, 3 kali turun mesin. Karena jarang dihidupkan. Nah, kalau motor kejadiannya kayak gini susah hidup, motor 2 tak ya. Bukan lain dan tidak bukan. Maksudnya tidak lain dan tidak bukan, masalah yang paling sering saya jumpai di motor 2 tak yaitu businya. Nah, businya ini yang ya masalah yang paling riskan dan yang paling sering terjadi itu di 2 tak yaitu busi yang mati. Bila ekonomi Anda lemah, ini yang harus Anda lakukan. Jadi, ya kalau motor saya hidup kayak gini, udah gak usah nyari lagi apa sumber masalahnya, tinggal kita coba ganti busi, abis itu kayaknya kelar deh urusan. Sip. Jangan irit-irit deh kalau pakai 2 tak, ujung-ujungnya soalnya bakal boros juga kalau irit-irit di awal. Kayak bensin misalnya, kayak oli samping, jangan irit-irit lah. Mending kita semaksimal mungkin. Itu kayak numpukin masalah gitu soalnya kalau diirit-irit. Itu menurut sharing-sharing kita ya, dari para rider motor 2 tak. Satria nih, jadi kebiasaannya atau rutinitasnya manas-manasin motor. Nah, yang ketiga, cek aki. Aki penting di 2 tak kecuali R-Racking, itu menurut pengalaman saya sih. Atau mungkin R-Racking juga perlu aki untuk meningkatkan performa mesin. Kalau saya salah, tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Anyway, aki berperan cukup penting untuk meningkatkan performa mesin dan juga untuk merawat kelistrikan di motor 2 tak menurut pengalaman dan pengetahuan saya. Sekali lagi, kalau ada salah, tolong dikoreksi di kolom komen. Nah,
Yang keempat, jangan sampai kehabisan oli samping dan jangan salah pilih oli samping. Ini sih riskan banget di motor 2 tak. Kalau sampai kehabisan oli samping pas lagi jalan, auto masuk bengkel deh. Juga jangan main-main dalam masalah oli samping. Cari oli samping yang benar-benar original. Jangan sampai pakai yang KW. Itu sama aja membunuh motormu. Nah, yang keenam, ini di luar skrip ya. Kita coba buat konten aja lah. Kebetulan lagi ada yang bersihin karburator. Ini termasuk perawatan motor juga kok. Aman kok, bagus. Nah, 5 poin di atas bisa jadi perawatan khusus mesin motor 2 tak. Sebenarnya masih banyak lagi perawatan lainnya, tapi jatuhnya ke perawatan umum sih menurut saya. Ya, tentunya kita sudah sama-sama tahu dan paham apa aja perawatan lainnya di luar 5 poin tadi. Oke deh, segitu dulu aja. Segitu dulu aja. Makasih udah nonton, jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di MX Vlog minggu depan.